Terakhir, Presiden Joko Widodo mempertahankan tradisinya mengenakan pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR. Tak hanya tahun ini saja, pada 2 tahun sebelumnya Jokowi juga secara konsisten hadir dengan balutan pakaian adat yang berbeda. Pada sidang tahunan MPR 2020 lalu, Jokowi juga hadir dengan penampilan yang berbeda. Pada saat mendatangi gedung MPR DPR dalam balutan baju adat suku Babu dan suku Sabu ini adalah suku yang diketahui mendiami kawasan Pulau Sabu dan Raijua, Nusa Tenggara Timur. Pakaian yang dilengkapi dengan nuansa kain bersulam emas ini sempat menjadi perhatian publik saat itu. Kami ucapkan terima kasih. Sementara pada sidang tahunan MPR 2019, Jokowi juga secara menawan hadir dengan mengenakan baju adat suku Sasak. Sebagaimana kita ketahui, suku Sasak adalah masyarakat asli yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oleh sejumlah kalangan, tradisi yang dibangun oleh Joko ini sangat positif dalam memunculkan rasa kebanggaan, persaudaraan, dan persatuan dalam keberagaman bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya.